Halo, assalamualaikum sobat Kang Jack, sehat selalu dan tambah sukses, amin. Nah, di sini Kang Jack ya akan memperlihatkan atau berbagi lagi cara memperbaiki sepatu trail ya yang kulitnya rusak ya. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya udah Kang Jack jahit ya. Nanti Kang Jack akan lihatkan ya bahan-bahannya ya. Oke, simak videonya sobat Kang Jack, sukses. Oke, di sini saya lagi memperbaiki sepatu trail ya, yang bagian kulitnya hancur ini ya. Yang bagian hancur ini dilapis pakai ini ya, atau ditambal pakai sintetis yang udah dilapis agak tebal ya. Ini bahan dibawa sama yang punya nyerpis ya. Dia bawa bahan sendiri ya. Ya, di sini Kang Jack cuma memperbaikinya ya. Ini rusak ya, tadinya ini kulit pecah ya, ini karetnya pecah, ingin ditambal pakai ini ya. Cara memperbaiki ini ya, sepatu trail ya yang kulitnya rusak ini ya, nanti lihat aja ya hasilnya Kang Jack pasang ya. Ini bahan-bahannya nanti Kang Jack akan tempelkan ke sini, akan pasang ke sini ya sama dijahit. Oke. Yuk kita nanti simak aja ya setelah dipasang ya. Oke. Ini hasilnya ya. Udah Kang Jack gitu ya. Udah Kang Jack pasang ya. Ini hasilnya cara memperbaiki sepatu trail ya. Memperbaiki sepatu trail yang tadinya rusak ya, pakai bahan ini ya. Dipotong, dibentuk ya. Nah, di sini Kang Jack ya akan hasilnya aja ya. Soalnya ini sangat ribet ya. Masangnya ini nggak bisa di itu ya. Kang Jack lihat hasilnya aja ya, ini ya yang tadi rusak ini nih. Sepatu trail ya, udah Kang Jack jahit nih. Udah Kang Jack jahit terapi ya. Ini hasilnya. Inilah kerjaan Kang Jack ya. Cara memperbaiki sepatu trail ya yang kulitnya rusak ini ya. Nih, jadi begini sepatunya, mantep lagi, bagus. Sepatu trail mantep ya. Oke, jadi cara memperbaiki sepatu trail yang rusak dengan cara ditambal ya pakai bahan yang ini ya. Inilah hasilnya. Oke, mudah-mudahan info ini ya berguna dan bermanfaat, bisa dipraktikkan di rumah dengan cara menjahit, memperbaiki sepatu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.